Oke, Mas Bro, kali ini saya akan mereview motor custom yang beraliran Jap style. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video saya ini. Oke, ini adalah motor Yamaha Bison yang dimodifikasi menjadi aliran Jap style. Baik, langsung saja kita review motornya. Oke. Let's go, brother. Untuk ban depan saya menggunakan Swallow Classic ring 17 kali 450. Untuk suspensi itu masih menggunakan orinya Yamaha Bison. Stang masih ori Yamaha Bison juga. Untuk master kaliper masih menggunakan yang ori, dan piringan cakram sama trommel itu punya Ninja. Untuk pegangan dari seinnya itu custom, lampu sama sein aftermarket, dan speedonya juga aftermarket, hanya lampu indikator yang berfungsi. Untuk ban belakang sama dengan yang di depan, 17x450. Untuk pelengnya juga sama, depan belakang 17x350. Untuk setelan rantainya itu saya menggunakan punyanya Suzuki GSX 250. Untuk tromol belakang saya menggunakan Yamaha Jupiter MX. Untuk tangki ini aftermarket. Tutup akinya untuk kelistrikan, kelistrikannya itu custom handmade. Untuk jok juga handmade, dan sein belakang sama lampu stop itu aftermarket, hanya membuatkan pegangannya saja. Untuk suspensi belakang itu menggunakan punya Pulsar Bajaj yang 250 orinya. Untuk karburatornya sudah tidak menggunakan yang orinya lagi, saya ganti pakai karburator PE. Untuk gear belakang saya menggunakan ukuran yang 36. Untuk persneling dan footstep fungsi ori bawaan Bison. Jok belakang handmade. Spakbor handmade. Footstep dan pedal rem masih bawaan ori. Ini PE24. Untuk knalpot handmade dan ditambah balutan dari kain anti panas. Untuk racernya udah diganti aftermarket. Untuk footstep belakang juga masih menggunakan orinya. Oke, pembahasan yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai juga. Mengecek suara knalpot dari Yamaha Bison. We'll be right back.
Oke, untuk indikator di speedometernya ini fungsi semua ya, hanya saja speedonya yang nggak bisa difungsikan. Untuk indikatornya fungsi semua, rating, lampu, lampu jarak jauh, netral, nyala semua. Untuk holder masih bawaan aslinya, di kanan, dan masih fungsi semua. Untuk lampu sein itu depan belakang hidup ya. Lampu stopan hidup. Cuman enggak kerekam aja. Untuk klakson juga normal hidup. Dan switch on off-nya hidup juga. Starter tangan harusnya hidup, cuman aki agak sedikit soak. Jadi harus pakai starter kaki. Oke, brother, hanya segitu sih yang bisa saya review dari motor Jeep Style ini ya, yang bermesin Yamaha Bison. Nanti kalau ada kurang atau yang ditanyakan silakan ketik di kolom komentar. Oke.